sama mungkin bagimu. Di saat ku tak berjaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, masih saat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun bunga Tuhan. Ketika ku berdoa, masih saat itu nyata. Tuhan sudah mulai memproses hidupku sedemikian rupa. Ada begitu banyak pengalaman dan kejadian yang menurutku itu sangat menyakitkan dan seringkali membuat aku menjadi marah dan kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Karena dari kecil sebenarnya aku lahir dan dibesarkan tanpa figur orang tua. Mamaku memilih untuk bekerja di luar kota dan ayahku meninggalkanku saat aku masih kecil. Keadaan itu membuatku mau tidak mau harus tinggal bersama dengan nenek dan kakekku. Dari kecil, aku dirawat oleh nenek dan kakekku. Memang, aku tinggal bersama dengan mereka. Tetapi, mereka tidak bisa mencukupi apa yang menjadi kebutuhanku. Baik itu kebutuhan secara jasmani maupun secara kasih sayang. Seringkali waktu itu aku masih ingat ketika teman-temanku diantar oleh kedua orang tuanya bersekolah atau mungkin diambilkan rapat oleh kedua orang tuanya. Tetapi aku tidak mengalami itu. Aku tidak diambilkan rapat oleh orang tuaku, oleh kedua nenek kakekku, dan aku tidak diantarkan oleh mereka. Itu membuat hatiku seringkali sakit, membuat hatiku seringkali luka. Kenapa aku hidup, kenapa aku lahir tanpa kedua orang tua? Kenapa aku harus tinggal dengan nenek kakekku? Kenapa bahkan saat aku pengen jajan bahkan, aku gak bisa? Karena nenek dan kakekku, mereka bukan orang yang mampu untuk membiayai hidupku. Kesakitan demi kesakitan, proses dari sejak kecil membuat aku ini tumbuh menjadi anak yang pemalu,
jadi anak yang minder, dan aku ini juga jadi anak yang pemarah. Dan seringkali hal itu membuat aku menarik diri dari semua komunitasku, membuat aku memilih, aku tidak mau bergaul dengan siapa. Sampai satu kali ketika aku SMP, waktu itu umurku masih sekitar 14 tahun, satu keadaan sekali lagi yang sulit dan menyakitkan buat aku. Aku harus putus sekolah. Saat teman-temanku, mereka bisa bersekolah, melanjutkan di bangku SMA, Tuhan izinkan aku untuk berhenti bersekolah karena nenek dan kakekku tidak bisa membiayai aku. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mau tidak mau, sekali lagi aku dipaksa untuk aku ini harus bekerja di usia 14 tahun. Aku diperhadapkan dengan keadaan aku harus menjadi seorang asisten rumah tangga. Jujur sekali lagi, di hatiku aku sakit. Aku marah dengan Tuhan. Aku kecewa dengan keadaan. Sekali lagi aku bertanya, kenapa aku harus yang mengalami ini? Kenapa aku harus hidup menjadi seorang urfi? Kenapa aku tidak jadi si A, si B, atau siapapun? Gak enak jadi seorang urfi. Aku gak mau hidup seperti ini. Itu yang setiap hari aku katakan kepada Tuhan. Dan padahal, sebenarnya aku ini senang bersekolah. Aku senang belajar. Tapi keadaan memaksaku untuk tidak bisa bersekolah. Dan hari itu aku terus hidup dengan kemarahan, hidup dengan kekecewaan dengan Tuhan. Karena aku merasa Tuhan itu main-main dengan hidupku. Aku tidak mungkin punya masa depan. Mau jadi apa asisten rumah tangga? Itu yang terus aku perkatakan dalam hidupku. Sampai suatu ketika ada seorang kenalan dalam hidupku. Dia kenal aku dan beliau menawarkan aku untuk mau gak aku bersekolah. Itu di tahun pertama. Tapi karena hatiku marah, hatiku kecewa, aku berkata aku gak mau sekolah. Cukup. Karena apa? Karena buat aku Tuhan terlambat memberikan pertolongan. Aku rasa Tuhan telat, Tuhan terlambat. Aku sudah tidak butuh sekolah lagi. Karena aku sudah nyaman bekerja. Aku lewati perjalanan hidupku dengan kemarahan lagi, dengan kekecewaan lagi. Tibalah di tahun kedua, orang yang sama datang dan menawarkan, Ulfi, mau gak kamu sekolah? Waktu itu hatiku sudah jauh lebih baik. Aku sudah tidak begitu marah dengan Tuhan. Aku sudah bisa menerima keadaan bahwa aku tidak bisa sekolah. Lalu aku datang dan aku bilang sama kakekku waktu itu, aku ingin minta izin apakah aku boleh sekolah atau enggak. Tapi jawaban kakekku hari itu adalah, beliau berkata tidak perlu sekolah. Karena buat apa sekolah? Karena ujung-ujungnya juga bekerja. Satu-satunya harapan, satu-satunya keputusan ada di tangan kakekku. Tapi beliau tidak mengizinkan aku sekolah. Sekali lagi aku harus mengalami suatu keadaan di mana hatiku sakit lagi. Hatiku kecewa lagi. Tapi hari itu aku biarkan semua itu terjadi. Aku gak mau begitu ambil pusing. Nah akhirnya di tahun ketiga, Tuhan izinkan aku. Dari waktu itu di Magelang aku tinggal dan Tuhan bawa aku ke tempat ini. Waktu itu di tahun ketiga, aku bekerja jadi seorang operator di sebuah perusahaan. Dan aku mulai berjemaat di tempat ini. Saat aku berjemaat di tempat ini, setelah ibadah selesai, ada seorang teman yang menghampiriku. Dan dia bertanya, Ulfi, kamu masih mau sekolah gak sih? Kamu masih mau sekolah gak? Kalau kamu masih mau sekolah, ada yang mau biayai kamu sekolah. Jujur saat itu adalah titik terendah dalam hidupku. Itu bukan hal yang mudah dalam hidupku. Karena apa? Di tahun ketiga, di mana orang sering berkata kesempatan hanya datang sekali, kesempatan gak mungkin datang dua kali. Tapi bagi Ulfi, bagiku, kesempatan
kesempatan datang 3 kali. Di tahun pertama, tahun kedua, bahkan di tahun ketiga, orang bergantian menawarkan aku, mau gak sekolah? Mau gak sekolah? Dan hari itu hatiku sedih. Bukan sedih karena gak bisa sekolah, karena aku tahu saat itu posisiku, aku sedang beku. Aku sedang tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. Aku hidup jatuh bangun dalam dosa. Tapi Tuhan datang, Tuhan menawarkan itu dalam hidupku. Yang dimana aku, sebenarnya aku sudah tidak menginginkan untuk sekolah. Aku sudah lupa dengan hal itu. Karena aku sudah mulai menikmati hidupku. Bisa bekerja, bisa punya banyak teman. Buat aku itu cukup. Tapi satu hal, Tuhan gak lupa dengan janjinya. Dan akhirnya, singkat cerita, aku mulai berdoa, aku mulai rajin cari Tuhan lagi. Aku sungguh-sungguh lagi datang sama Tuhan. Dan akhirnya aku bisa bersekolah. Dan saat aku sekolah pun, itu bukan sebuah perjalanan yang mudah. Saat aku lihat teman-temanku, mereka datang ke sekolah bawa motor, mereka dikasih uang saku sama orang tuanya, mereka disupport sedemikian rupa sama orang tuanya, tapi tidak dengan aku. Sekali lagi, Tuhan izinkan aku diproses sedemikian rupa. Aku berjuang sedemikian rupa. Saat teman-temanku membutuhkan uang, mereka gak perlu kerja, tapi beda dengan aku. Tuhan izinkan aku selama 2 tahun, aku bekerja mulai dari pegawai laundry, aku juga bekerja sebagai babysitter, bahkan aku juga bekerja sebagai asisten rumah tangga. Hanya demi aku bisa bersekolah. Tapi 3 tahun aku lewati, aku gak pernah ngerti teman-teman apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Seringkali kalau aku capek, kalau aku mulai error, aku marah, aku kecewa, aku sedih. Seringkali itu terjadi. Dan apa yang aku pertanyakan ke Tuhan? Sama. Kenapa aku harus jadi Ulfi? Kenapa aku harus alami semua ini? Itu yang terus aku pertanyakan dan aku pertanyakan. Sampai satu titik ketika aku sudah selesai SMA, waktu itu aku sedang tunggu pengumuman kelulusan, dan aku masih tinggal di asrama sekolah. Waktu itu salah satu kepala sekolah di tempat aku bekerja, beliau panggil aku. Aku masih ingat itu hari Jumat. Beliau panggil aku datang ke kantornya, dan beliau menanyakan, bagaimana, mau kuliah enggak, mau kerja enggak? Dan saya berkata, Miss, saya juga mau kuliah, tapi saya enggak punya uang, Miss. Jadi saya enggak tahu nih, habis ini saya mau apa. Tapi yang terjadi adalah, beliau berkata, saya dengar ada orang yang laporan tentang kamu, bahwa kamu begini, begini, begini. Kamu suka dengan anak-anak, pelayananmu baik, kamu juga passionate saat kamu dekat dengan anak-anak. Oleh sebab itu, kamu mau gak bantu bekerja di tempat ini, jadi guru di tempat ini? Nah, hari itu sejujurnya aku kaget, teman-teman. Karena apa? Saat teman-temanku bingung cari pekerjaan, saat teman-temanku bingung cari mereka mau kuliah di mana, aku gak perlu lakukan itu, teman-teman. Pekerjaanlah yang mencari aku. Aku gak perlu susah payah buat CV dan lamaran dimana-dimana. Aku gak perlu lakukan itu. Tapi orang tawari aku, mau gak kerja di tempat ini? Dan itu hari Jumat aku dipanggil. Hari Senin beliau berkata, kamu boleh datang dan kamu boleh mulai bekerja. Hari demi hari aku terus lewati dan aku jalani. Sampai hari ini, satu yang aku pegang, Tuhan izinkan semua terjadi dalam hidupku dengan satu tujuan. Dan akhirnya aku bisa bekerja menjadi seorang guru. Dan guru adalah salah satu profesi yang aku sangat inginkan. Bahkan gak berhenti sampai di situ. Hari ini, aku sedang melanjutkan pendidikanku di bangku kuliah. Buat aku itu gak gampang, teman-teman.
melewati semua proses demi proses, dimana aku harus jatuh bangun, kecewa, luka, pahit lagi dengan keadaan, marah dengan keadaan, marah dengan Tuhan. Buat aku itu gak gampang, teman-teman. Tapi Tuhan yang memampukan, Tuhan yang berikan kekuatan. So, teman-teman, aku mau bilang buat kalian yang mungkin mengalami seperti aku, hidup tanpa orang tua, hidup kesusahan, bahkan juga kalian yang mungkin lebih parah hidupnya dari aku, aku mau berkata, kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupmu, jangan kamu marah, jangan kamu kecewa dengan keadaan, atau kamu salahkan Tuhan. Karena seringkali ketika kita diproses, ketika kita diinjak, ketika kita dihancurkan, reaksi kita adalah kita marah dan kecewa. Tapi aku sekali lagi berkata, jangan marah, jangan kecewa, jangan pahit dengan Tuhan. Karena kamu gak ngerti apa sih maksud Tuhan dalam hidup. Sama seperti aku, waktu itu mungkin aku marah, mungkin aku kecewa, karena aku gak tahu, teman-teman. Tapi hari ini, kalau aku ada sekarang, dan kalau boleh aku melihat ke belakang, aku melihat perjalanan hidupku bersama dengan Tuhan, aku menyadari, seandainya Tuhan tidak mengizinkan semua proses itu terjadi di hidupku, aku tidak dihancurkan, aku tidak diproses demikian rupa, mungkin yang terjadi, aku akan jadi anak yang manja, mungkin aku akan menggampangkan, mungkin aku akan menjadi anak yang tidak peduli dengan kebaikan Tuhan, dan aku juga tidak punya yang namanya fighting spirit. So, teman-teman, apapun yang Tuhan izinkan sekarang terjadi dalam hidupmu, nikmati. Kalau sekarang waktunya kamu dihancurkan, biarkan, teman-teman, biarkan. Kalau sekarang waktunya kamu direndahkan, biarkan, teman-teman, biar apa yang Tuhan mau dalam hidupmu itu yang terjadi. Karena semua yang Tuhan biarkan terjadi itu pasti mendatangkan kebaikan. Dan aku mau berkata, aku mau bagikan satu ayat yang itu sangat merema dalam hidupku. Karena aku selama ini hidup tanpa orang tua, hidup tanpa figur orang tua yang lengkap. Tuhan berikan satu ayat dalam hidupku yang itu berkata bahwa sekalipun bapamu dan ibumu meninggalkan engkau, tetapi Tuhan bapamu di surga tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku berdoa, Tuhan, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Allah yang juga hadir dalam hidupku, Engkau jadi Bapa juga, Tuhan, Engkau jadi Ibu juga, Tuhan, buat semua teman-teman yang ada di rumah. Aku juga percaya, Tuhan, kekuatan yang sama, iman yang sama, pengharapan yang sama, itu juga Engkau berikan buat teman-teman yang ada di rumah, yang juga mengalami apa yang aku alami, Tuhan. Aku percaya, Tuhan, biarkan, Tuhan, yang terbaik itu muncul dari hidup mereka saat mereka itu diinjak. Yang terbaik, yang mulia, yang indah itu muncul, Tuhan, saat mereka itu dihancurkan, Tuhan. Tapi biar, Tuhan, anugerah-Mu, kasih setia-Mu, kekuatan yang daripada Engkau, Engkau curahkan buat semuanya, Tuhan, semua teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you, teman-teman, sudah mendengarkan sebagian kisah dari hidupku. Aku juga berdoa buat setiap kalian yang mendengarkan ini, ini bisa menguatkan setiap kalian, apapun keadaan kalian dan dimanapun kalian berada. Jangan lupa like, subscribe dan juga bagikan ini ke teman-teman kalian semua. Aku Ulfi, this is my journey.